terang. Ini kalau gelap kayak kunang-kunang. Ini penyanyinya. Iya. Waduh, meriah sekali. Jadi hari ini mau siap bawain lagu apa aja? Nyurus, oh, terus 80 lagu. Oh, 80 lagu. Sampai speaker meledak. Boleh tes dulu, Bu? Boleh tes suaranya, Bu? Ini apa kira-kira? Itu, Bu, panggungnya di situ. Tes dulu. Muat enggak ya panggung segitu? Muat lah, Bu. Muat ya. Nah, ini nanti nyanyi kena ulat ini. Bisa ya. Cukup ya, segitu. Mikir cukup ya. Mau mic sendiri. Mic sendiri. Kalau kayak sehari ini mau mic sendiri. Iya. Turunin, turunin. Apa salah dan dosaku? Ah, cakep tuh. Boleh gak dia diganti aja nih? Hah? Gak malu dong. Tamu-tamu saya. Ya, bagus loh. Saya ini aku saya ini penyanyi sambil komedian. Hibur juga. Apa salah dan dos? Apa salah? Bisa gak sih? Ibu yang nyanyinya gak benar. Mulain. Apa salah dan dos? Oh, oh, oh. Bukan apa salah dan salah. Dosa sayang. Bukan gitu. Apa salah, bukan gitu. Apa salah dan dosa? Apa salah dan dosa? Apa salah dan dosa? Salah dan dosa? Siapa ya? Iya, Kek. Dari mana? Siapa ya, Kakek? Saya pemburu dangdut. Oh, jadi kalau ada dangdut di mana aja Kakek datang? Iya, datang. Biar dangdut di bulan datang juga. Ah, oh, kalau di bulan mah gila kali. Ini mau nikah. Ini yang mau nikah. Kita selamat. Anak saya. Pengantin cewek. Iya, enggak. Ini apa? Apa penataannya kurang bagus ya. Panggungnya kekecilan, penyanyinya kegedean. Soalnya kita sebelumnya enggak tahu penyanyinya seperti apa. Harusnya panggungnya bagus ya, Pak. Datang sendiri. Ini emang udah mulai nih kan. Udah mulai, cuman nih pengantin perempuannya. Kok masih begini, berantakan gini? Sebentar, Kakek ini siapa sih kok ngatur-ngatur sih? Cara-cara saya. Kalau Kakek tamu ya udah terima aja. Ya nggak enak aja liatnya sempit gini. Emang tamu kita juga nggak banyak gitu. Oh sekarang kandang kucing bawa-bawa. Iya ini bawaannya karena dia itu suka hewan dan saya dokter hewan. Makanya bawaannya kayak gitu. Suntikin dia nih. Dia kan manusia. Yang saya bingung Kakek ini siapa? Saya ini penyanyi tercemar loh. Terkenal. Kurang bagus nih ngalangin nih. Nanti harusnya kalau gimana? Ada undangan masuk sini, nanti kan nggak ngeliat nih salaman. Saya keinjak gitu. Ya, Kakek. Aduh, acaranya belum mulai, bunganya jadi rusak. Kan contoh. Contoh tapi diinjak. Ya coba bayangin, satu, dua, ini baru satu orang. Ntar banyak undangan dibuat, habis ini semua. Tapi kan jalannya gak ke situ, Kek. Ini kan ada jalan tengah. Kita gak tahu orang berjalan kemana. Udah ada yang ngatur, ada IO-nya kan. Lo kan gak tahu, IO-nya kan masa, awas ya jangan ke sini. Gak mungkin. Pindah. Ini kakeknya siapa tuh? Kakek. Ini kakeknya saudaranya mempelai. Iya, apanya pengantin cewek. Pindahin. Masa kamu pindahin? Jangan dong, kamu kan calon pengantin. Boleh nggak Kakek? Kamu tuh nggak tahu ya, ini rumah siapa? Ini aula. Aula, iya. Ini aku, ini ditutupin kan sampai datang. Ini dulunya pemakaman umum. Mendingan Kakek makan dulu, dari tadi nggak bisa diam. Seserahannya tuh, Kek. Nih, ada udang. Alergi lo, Kek. Kek.
lu hajat punya modal nggak sih cuma undangan berapa orang nih undangannya aja gua hitung cuma 90 biji ya. Undangan lu 2000 satu udang satu orang pelit amat ya Haji Harun gue ngomelin tuh lihat cuma sedikit-sedikit gitu. Ya kayak malum lah namanya juga kecil-kecilan. Keserahannya kek. Kalau kecil-kecilan lu gak usah nikah lu. Yang penting kan syarat di... Ya yang penting kan sah. Zaman sekarang niatnya baik. Harus sosialita. Sosialita gimana? Itu. Ya gitu aja. Entah. Lihat lah. Ini nasi dari tukang pecel lele. Lu satuin ini. Modalnya gimana ini nih kakek gak usah begitu orang tua saya aja santai aja. Kakek ini siapa sih? Kakek gak ngerasain aja sebagai orang tua. Kok lu gak bisa sih ngebahagiain anaknya? Ini penghulu. Ini penghulu. Penghulu udah dimari, biasanya penghulu sibuk. Mau nikahin. Mau nikah juga. Bukan, saya sudah gak nikah lagi. Saya ini siapa? Saya ibunya. Mamanya? Iya. Atau suaminya? Suaminya saya janda. Aku nyunda. Iya, aku berapa lama. Saya nyampur aman loh, kek. Sorry. Pertamanya dan nggak ini pas nanti ada undangan kan harus ada yang salaman kakek aja di sini ya bareng dia sekalian ya nggak bisa sekalian. Ini ada pengantin perempuannya iya pengantin perempuan udah nggak usah ngatur-ngatur ini pernikahan saya kakek tadi ngatur kembang ngatur makanan tamu aja sudah duduk sana. Banget kamu malam hari ini. Siapa yang dandanin kamu? Aku tadi dandan sendiri kali kamu punya duit. Saya enggak nyangka. Ngapain kamu di sini? Pengen ngerasain yang kedua. Sini bentar. Bareng aja sama malu ya. Rumah saya enggak terima kisut. Kan janda. Tapi kan lu kisut. Itu mana seserahannya apa ya? Ini seserahannya ada seserahannya. Ini kamu pasti saya suka. Saya bantu sini. Ini. Mbak. Ini. Kek boleh dibantu kek. Ini kek tolong kasihin kek. Dia lah ini kasih. Ini ada ini juga. Apalagi lihat isinya. Iya, ini sesorahannya. Isinya lihat tuh kayak dalamnya. Apaan begini ya? Parfum. Ada sampo anjing, ada menghina ini namanya sampo anjing segala. Seserahan gue menantu panting bantingnya. Dasar lu kakek. Perjuangan aku mencari nafkah untuk membeli ini buat kamu. Ah, kerja apa lo? Pengangguran tapi, juga. Iya, tapi ini tuh kan udah tua. Wajar dia membuat kesalahan. Kamu pergi dari tempat ini atau aku bom kamu. Tapi dia sakit, gimana? Biarin aja, dia mengganggu acara kita. Bagaimana acara kita mau cepat selesai kalau begini? Nyawa aku tinggal 5. Banyak dong. 3. Biarin aja, 2. Kecil yang mengganggu acara kita. Mas, dikurung ini aja, Mas. Biar... Enggak, udah diam ya. Dia itu
kepercayaan dia. Ya dia kakek gue. Nah, ngapain punya suami temperamen begitu? Cari lagi, masih banyak laki-laki yang sabar. Iya, udah siap semuanya. Jadi, udah siap semuanya. Udah, udah. Biar selesai episode ini. Biar aja. Ah, sudah. Alhamdulillah. Sini lagi. Kembali lagi kemarin. Jangan bikin malu. Makanya kamu ya. Apa? Aku tuh ngetes. Ah, ngetes. Kesabaran kamu. Kamu belum apa-apa udah gak sabaran. Ah, aku ini kakek-kakeknya. Sama lagi. Kakek-kakeknya. Ayo kita pulang. Mendingan kamu, Mama Penghulu, ayo, ayo, kawinin kita berdua, ayo.